Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Bertemu lagi dengan channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Singgaraj dan bengkel berada di Pontian, Johor. Okey geng. Lama tak bersiaran dekat konten-konten baru eh. Minta maaf pada yang menunggu video-video baru. Aku minta maaf kalau korang masih menunggu video-video yang baru untuk aku masukkan dalam YouTube. Terima kasih pada korang yang sentiasa menyupport channel aku ni lah. Alright gang, tanpa membuang masa lagi, untuk video kali ni aku nak review satu barang air compressor lah. Kalau korang tengok di belakang aku ni, ini adalah air compressor yang aku akan review lah dalam video ni. Okay gang, untuk air compressor ni, ini telah ditaja oleh Dynatech. Terima kasih kepada Concrete Cup Marketing yang membantu untuk hantar barang, untuk proses, untuk menghantar surat-surat dan sebagainya lah. Terima kasih kepada diorang. Alright gang, tanpa membuang masa, jom kita tengok air compressor yang diorang hantar ni. Kita nak tengok sama ada apa kelebihan dan kekurangan tentang air compressor ni lah. Boleh ke dia buat untuk spray ataupun dia hanya boleh ke, boleh pakai untuk kerja-kerja yang ringan lah. Alright gang, tanpa membuang masa, jom kita buka dulu kotak ni. Kita tengok air compressor dia. Ataupun kita tengok spek dia dulu lah. Right. Okay gang, sebelum aku buka air compressor ataupun aku keluarkan barang-barang dekat dalam kotak ni, sebagusnya kita tengok dulu lah spek air compressor dulu. Sebelum kita beli ataupun kita dah terlepas duit, sebaiknya kita tengok spek air compressor dia dulu lah. Alright, untuk kotak Dynatech ni dia ada bagus sikit sebab info dia dah memang terang-terang dah kat luar. Korang boleh tengok lah dia punya spek macam mana. Korang tak perlulah buka buku manual. Korang nak tengok kat air compressor dia. Sebelum beli tu korang boleh tengok dia punya spek air compressor yang dijual. Alright, untuk air compressor yang dihantar ni, ini adalah plug. Kita tolak tepi dulu. Alright, kita nak tengok spek air compressor dia saja. Alright, untuk motor yang dia pakai dekat air compressor yang dihantar ni adalah 3 horsepower. Alright, untuk air compressor ni aku akan bezakan antara brand Dynatech dengan brand Europe lah. Dalam video aku sebelum ni aku ada review tentang air compressor Europe 3 horsepower juga. Dia punya motor ni adalah samalah. Dynatech pakai 3 horsepower, Europe pun pakai 3 horsepower. Alright, untuk speed motor dia adalah 2850. Untuk speed motor dia pun, kalau tak silap aku, untuk brand Europe pun dia punya speed motor adalah samalah, 2850 RPM. Bermakna laju jugalah dia buat walaupun single piston. Untuk dia punya meter pula yang dia boleh pergi maksimum untuk buat angin adalah 8 bar ataupun 116 PSI lah. Bila korang on saja air compressor ni, dia akan pergi sampai 8 bar dan dia punya motor akan stop sampai kat situ lah. Dia ada cut off dia. Ini adalah cut off dia. Bermakna untuk air compressor yang dihantar ni, dia akan berhenti sampai 8 bar sajalah. Dia tak akan pergi ke 12 bar. Alright. Next adalah dia punya CFM lah. Untuk pengetahuan korang, sebelum korang beli air compressor ataupun korang punya model kerja, macam aku servis aku adalah kerja-kerja spray lah. Kerja-kerja spray, CFM ni memang betul-betul amat penting lah. Seloknya kalau korang nak buat kerja spray, CFM ni adalah penting. Untuk motor ni tak perlu panas sangat pun tak kisah. Tapi CFM ni memang betul-betul penting lah kalau korang nak guna ataupun korang ada buat servis spray, blasting ataupun powder lah. Tapi powder pun tak kuat. Blasting dengan spray sajalah. Untuk CFM ni dia amat penting lah dalam dua servis ni. Kalau korang tak ngam CFM antara spray gun korang dengan air compressor yang korang beli, bermakna nanti korang guna dia akan jadi masalah lah. Masalah seperti tak cukup angin, meter set tak betul dan lain-lain lah. Untuk CFM dia adalah 320 liter per minit. Kira power juga lah air compressor Dynatech ni. Untuk air compressor yang kecil lah,
Untuk ekor biasa besar dia, aku tak berapa pasti dia punya berapa cm dia. Tak berapa ingat lah. Okey, kalau nak dibandingkan dengan Euro, untuk brand dan attack ni cm dia lagi tinggi lah. Kalau korang tengok 320 liter per minit, bila kita convert kepada cm adalah 11 cm. Alright, untuk brand Euro pula yang aku pakai air compressor sebelum ni, untuk brand Euro hanya 4 cm sajalah. Bermakna kalau korang pakai air compressor ni ataupun korang cari air compressor yang kecil, kalau nak dibandingkan Dynatec ataupun dengan brand Euro, untuk brand Dynatec dia punya cm dia memang 3 kali ganda lagi tinggi daripada cm brand Euro lah. CFM dia memang bagi aku kira gempak juga lah. Sebab dia air compressor kecil, tapi dia punya CFM dia ataupun dia punya buat angin tu memang tinggi lah. Alright, dan yang terakhir adalah dia punya tank. Tank dia adalah sama dengan Euro, brand Euro. Daripada motor, speed motor dan size tank adalah samalah dengan Euro. Perbezaan antara Dynatec punya air compressor yang kecil ni dengan Euro punya air compressor adalah dia punya CFM lah. Perbezaan adalah antara CFM. Kalau korang mencari air compressor yang kecil, seeloknya untuk lawan perbezaan antara kedua-dua brand ni, CFM dia lagi tinggi lah untuk brand Dynatec ni. Alright, untuk info korang dah tahu dia punya spek macam mana. Jadi, jom kita buka air compressor yang kat dalam kotak ni, geng. Kita tengok dulu. Alright. We'll be right back.
teruskan tentang air compressor. Untuk review air compressor yang di belakang aku ni, aku nak hold sekejap lah. Alright, aku ada pengumuman untuk orang yang masih mencari air compressor lah. Alright, sekarang aku mempunyai 13 air compressor yang berbeza antara daripada kecil hingga ke besar lah. Iaitu brand Dynatec ni lah. Sekiranya korang mencari brand Dynatec, korang boleh direct WhatsApp di nombor di bawah ni lah. Ataupun korang boleh klik link nanti dekat bawah komen nanti. InsyaAllah aku akan sertakan nombor handphone aku, nombor WhatsApp aku, dan aku akan sertakan link lah untuk korang buat pembelian air compressor brand Dynatec. Okay, okay. Untuk air compressor yang aku ready stock, aku mempunyai 13 air compressor yang ready stock daripada kecil hingga ke besar lah. Okey, untuk air compressor ni korang yang menentukan lah sama ada korang nak pakai yang kecil ataupun yang besar lah untuk proses kerja korang. Sekiranya korang buat airbrush ataupun kerja-kerja DIY, korang boleh pakai yang kecil ataupun menggunakan oilless. Kalau korang menggunakan ataupun korang beri servis macam aku, air compressor yang besar pun aku ada. Alright, aku ada dua air compressor yang aku boleh recommend dekat korang lah. Iaitu BC 2 100 liter 2 horsepower, berharga satu anggaran 1.4 sahajalah. Korang mudah boleh dapatkan 100 liter 2 horsepower brand Dynatec. Dan lagi satu BC 3 100 liter 3 horsepower ataupun 4 horsepower. Untuk spek BC 3 ni dia ada dua option untuk korang boleh pilih, sama ada korang nak pakai 3 horsepower ataupun 4 horsepower. Untuk 3 horsepower korang dapat dan di akaran ni menggunakan 2 silinder lah. Harga korang boleh dapat dalam anggaran 1.4 lebih lah. Okey, untuk 4 horsepower pula dia run 3 silinder lah. Bermaksud 3 silinder. Untuk spek BC 3 100 liter untuk 4 horsepower dia running menggunakan 3 silinder lah. Bermakna 4 horsepower lagi power daripada 4 horsepower lagi power lah daripada 3 horsepower. Untuk harga dia pula, korang boleh dapatkan untuk 4 horsepower 3 silinder, korang boleh dapatkan dalam anggaran 1.7 saja. Siapa nak bagi geng? Sekali jalan 3 piston harga dalam 2K ke bawah. Korang boleh WhatsApp nombor aku di bawah ni ataupun korang boleh klik link di kemudian aku akan sertakan dekat komen lah. Yang mana masih menjadi air compressor ataupun bajet yang bawah 2K, korang boleh, kita boleh cerita tepi lah cerita tepi biar orang tak tahulah. Okay geng, apa-apa korang mencari brand daripada Dynatec, korang boleh direct jumpa aku terus lah. InsyaAllah aku akan balas korang punya air compressor yang korang cari lah, sama ada korang buat DIY, kerja-kerja sendiri ataupun kerja-kerja mengecap lah. Untuk air compressor ni dia ada pelbagai lah. Sama ada korang nak buat kerja ni ataupun kerja tu dan kerja sebaliknya lah. Okay geng, itu saja pengumuman yang aku nak beritahu dekat korang. Alright, PM tepi geng, PM tepi.
okey kan. Air compressor pun aku dah run. Korang dah boleh tengok lah dia punya buat angin semula, ataupun dorang dia nak dapatkan balik 8 bar dia semula selepas dia kehilangan angin, ataupun kita gunakan angin lah. Dia mengambil masa, kalau daripada kosong dia akan mengambil masa dalam 4 minit lah untuk penuh ke 8 bar ataupun 116 PSI tadi. Okey, aku dah run enjin ni, dia punya motor dan headblock dia aku dah try run dalam setengah jam, tapi dia punya suhu masih cantik lah, dia tak terlalu panas, dia masih boleh pegang lagi. Dia punya body pun masih beraba lah, tapi kita boleh pegang lah, dia tak terlampau panas. Aku hanya run dalam setengah jam sebab dia air compressor baru, kita kena run dalam setengah jam untuk kena pastilah sama ada air compressor ni ada problem ataupun tidak lah. Itu cara-cara kita nak tengok lah, air compressor baru kita try test dalam setengah jam, kita tengok dia punya condition macam mana, sama ada headblock dia boleh tahan ataupun tidak. Tapi suhu ni memang cantik lah. Aku tak berapa pasti kalau layan lagi sejam dua, tak tahu dia punya hub ataupun heat dekat airblock dia, piston dia dan engine dia ataupun body dia berapa lama lah hub yang dia boleh tahan. Ini aku hanya run dalam setengah jam saja, tapi masih boleh tahan lagi lah setengah jam. Dia punya kepanasan tu tak terlalu panas lah, tak overheat lah maksudnya, untuk setengah jam pertama. Alright. Okay kan? Dalam review air compressor ni juga, aku ada satu tip lah untuk korang. Kebanyakan regulator ni ramai yang salah faham tentang benda ni. Ada yang komen sebelum ni, aku ada baca, diorang kata angin kat sebelah tak ada angin, kat sebelah je yang ada angin. Lepas tu sebelah lagi pakai kat sebelah lagi, tak ada angin. Okey geng. Ini adalah regulator angin lah. Maksudnya dia adalah cut off untuk dua pipe ni lah. Alright, bila korang ikut lawan, ikut jam, bila korang tutup habis lah, maksudnya regulator ni bila korang tutup habis, dia akan jalan dua-dua pipe lah. Dia akan bagi sama rata, iaitu 8 bar lah yang dia pergi. Ni angin ni tadi aku dah guna sikit, itu dia jatuh sikit. Okey, regulator ni bila korang tutup habis, dia akan bagi sama rata lah. Bermakna satu ni korang boleh pakai, korang boleh tengok, dan satu ni pun korang boleh pakai. Leceh lagi nak buka. Bermakna bila korang tutup habis regulator ni, angin daripada tank ni dia akan salur kepada kedua-dua pipe ni lah, bila korang tutup habis. Alright, ini aku nak fahamkan bagi korang yang mana keliru lah tentang benda ni. Okay, sekarang aku hanya nak jalankan satu tempat saja. Okay, bila korang untuk jalan satu tempat, korang kena buka lah regulator ni, sebab dia akan jalan satu pipe saja. Dia akan, untuk bar ni dia akan pergi lagi jauh lah, ataupun dia akan pergi semaksimum mungkin yang dia boleh pergi untuk cover satu pipe. Korang boleh tengok bila aku buka, bila aku buka untuk meter sebelah ni dia akan turun lah. Korang boleh tengok sendiri. Okey, bermakna untuk pipe ni, sistem pipe ni korang dah tak boleh pakai lah, bermakna dia tak ada angin. Ini adalah dia punya regulator function lah. Sebab kebanyakan keliru, aku beritahu lah dekat korang apa fungsi sebenarnya. Bila angin ni dia dah tak pakai, automatic daripada tank dia akan terus salurkan kepada 1 meter sajalah. Sebenarnya dia boleh pergi lagi, sebab angin aku dah pakai tadi untuk masuk pipe, dia jadi berkurang sikit lah. Okey kan, kira korang boleh faham lah tentang regulator function kat tengah ni. Bila korang tutup habis, dia akan run ataupun dia akan, daripada tank dia akan bagi dua lah kepada pipe, dan bila korang buka habis, dia akan jalan satu pipe saja. Untuk proses kerja cat, kalau korang, bagi aku untuk proses kerja cat, kalau korang menggunakan air compressor kecil macam ini,
Seeloknya korang buka habis, korang hanya jalan 1 meter saja, tak perlu pakai 2-2 meter. Sebab aku takut nanti dia tak cukup pakai lah. Itu je function dia. Sebab bila korang pakai 2 meter, dia neon dan dia neon juga. Bila daripada tank ni dia naik ke pipe, dia akan bagi sama rata lah. Kalau korang tutup cut off bahagian untuk 1 meter saja, bila tank dia akan naik terus direct ke spray gun korang. Kalau korang proses kerja untuk DIY, korang boleh menggunakan dua-dua lah. Dua-dua meter ni sama ada korang nak tembak angin ataupun ni korang nak buat untuk equipment yang korang pakai. Okey, dapat tak dapat tu? Mantap. Alright kan? Disebabkan aku punya servis lebih keutamaan kepada blasting dan repaint, kita akan test lah untuk brand Dynatec ni untuk 60 liter, 3 horsepower dan dia punya CFM 320 liter per minit lah, iaitu 11 CFM, 11.3. Okey. Sekarang di depan aku ni adalah spray gun, spray gun ni dan meter ni pun ANI jugalah. Dan aku set untuk meter ni 2 bar sajalah. Kita tengok sama ada bila aku tekan meter dekat spray gun ni, dia akan turun bawah daripada 2 bar ataupun sebalik, ataupun dia maintain lah. Kalau dia turun, bermakna untuk air compressor ni tak bersesuaian untuk kerja-kerja proses mengecat lah senang kita. Alright, kita cuba dulu, kita tengok meter ni macam mana. Okay gang, untuk spray gun yang baiknya dia tak dapat nak jagalah dia punya angin dia. Sebab apa yang korang boleh tengok tadi, 2 bar tadi dia jatuh memang betul-betul laju lah. Untuk spray gun ANI ni yang aku pakai FN ni, memang tak bersesuaian untuk air compressor ni lah. Alright, kita tolak tepi. Okay, tak lupa juga sekarang ni aku buka 2 pipe. Aku nak tengok sama ada kita akan bezakan lah bila kita buka 2 pipe macam mana, dan bila kita tutup pipe dia pula macam manalah. Sama ada dia boleh hold ataupun tidak. Ok, sekarang aku ada degree base untuk spray gun high quality, dan ini juga kita akan set pakai 2 bar jugalah. Dan kita akan tengok, sebab untuk ANI tadi spray gun dia betul-betul jatuh lah, dia memang cepat, memang dia tak berkesan lah untuk proses kerja-kerja mengecat menggunakan spray gun yang baik lah, macam Dur, David Beast yang original, Anis Wata lagi kuat lah, memang tak standing lah. Dia tak boleh nak supply angin daripada tank ke spray gun dengan cukup lah. Okay, kita tengok high quality pula macam mana. Okay gang, tadi aku hanya tekan saja, sekarang kita acah-acah macam kita tengah spray lah. Alright gang, untuk regulator ni aku dah buka habis, bermakna untuk bahagian pipe belah sini dia tak, untuk daripada tank dia tidak akan transfer angin ke sini lah. Dia akan pergi ke satu pipe sajalah. Alright, kita tengok macam mana dia punya angin, sama ada dia boleh tahan ke 2 bar ataupun tidak. Selalu ke satu pipe sama juga lah gang, dia jatuh juga.
Tapi memang air kompresor ni memang tak sesuai lah untuk proses kerja-kerja mengecat. Tapi untuk barang-barang kecil ataupun korang nak spray untuk kerja-kerja DIY korang, tak ada masalah lah. Kalau untuk cat kenderaan, untuk motor ataupun kereta, tak bersesuaian lah. Nak spray boleh, tak ada masalah. Cuma kena tunggu angin ni cantik lah. Angin ni sampai ke max 8 bar dia, baru korang spray. Bila meter tu jatuh, korang kena stop. Korang kena tunggu untuk angin ni penuh balik, baru korang boleh tembak menggunakan spray gun tu. Baru cat tu dia akan cantik lah. Tapi untuk proses kerja mengecat ataupun blasting, aku tak recommend lah korang pakai untuk brand Dynatec yang untuk ekopresor yang kecil ni. Untuk proses-proses kerja kayu ataupun kerja-kerja DIY korang, ataupun nak buka tayar-tayar motor, tak ada masalah lah. Ekopresor ni memang boleh pakai untuk proses kerja-kerja yang ringan lah. Okey, untuk dia punya suhu pun, ini aku dah pakai selama 1 jam lebih. Untuk suhu kita boleh pegang lagi lah. Untuk enjin dia, untuk enjin-enjin baru ni aku tak berapa pasti, dia panas tapi kita boleh pegang lagi lah. Ini aku baru run 1 jam lebih saja. Tapi dia punya suhu tu still maintain lah. Dia tak terlalu panas. Alright. Okay geng, untuk review untuk 3 horsepower 60 liter untuk kerja-kerja mengecat ataupun kerja-kerja tembak blasting, tak bersesuaian lah untuk Euro. Tapi untuk dia punya refill angin tu, dia punya CFM tu, yang aku boleh katakan dia lebih cepat lah berbanding dengan Euro. Kalau Euro, sebab dia cover hanya 4 CFM dan dia cover 11 FM dia punya angin. Korang boleh try cari spray gun yang lebih rendah dia punya CFM, sebab spray gun-spray gun aku yang aku pakai ni semua angin memang betul-betul banyak lah pakai. Itu sebab kenapa dia tak boleh hold. Lagi satu pun dia punya tank terlalu kecil lah. Kalau korang nak buat penambahbaikan, korang boleh tambah satu tank lagi. Cuma aku tak syorkan sangat lah, sebab dia jalan menggunakan satu piston. Bila korang besarkan tank lagi, aku takut piston tu tak tahan lah. Sebab dia hold, dia boleh hold untuk 60 liter saja, dan korang tambah jadi 100 liter ataupun 150 liter, aku takut dia tak tahan lah piston dia. Okey, apa yang aku boleh katakan untuk brand Dynatec ni, dia punya suhu enjin dia memang tak ada masalah lah. InsyaAllah nanti aku akan try untuk penggunaan satu hari, dan kita akan tengok dia punya kepanasan dia, berapa limit yang dia boleh pergi. Satu hari tu berapa jam saja yang dia boleh kerja untuk 3 horsepower 60 liter ni. Alright. Okay geng, rasa aku video aku sampai sini saja. Yang mana mencari air compressor Dynatec untuk proses kerja mengecat ataupun blasting, sebab Dynatec ni dia bukan hanya jual air compressor kecil. Sebab air compressor kecil ni hanya untuk kerja-kerja DIY korang, ataupun kerja-kerja kayu, ataupun kerja-kerja yang memerlukan angin tak terlalu banyak. Okey, yang memerlukan angin yang terlalu banyak, korang boleh WhatsApp aku di nombor di bawah. Dekat description video aku ada tinggalkan nombor telefon aku. Kalau korang berminat untuk menggunakan air compressor daripada Dynatec ni, korang boleh roger aku terus di WhatsApp, ataupun korang boleh call aku terus untuk pertanyaan lebih lanjut tentang spek-spek untuk kerja-kerja spray dan blasting lah. Sebab yang kecil ni memang aku tak recommend lah. Mana-mana air compressor yang kecil ni, dia tak bersesuaian untuk kerja-kerja yang heavy. Sebab kita boleh tengok sendirilah, dia punya size dia nak dilawankan dengan kita punya servis kerja, memang jauh beza lah. Sebab Dynatec dia ada air compressor yang lebih besar dan bersesuaian untuk proses-proses kerja yang korang mungkin. Okey geng, rasa aku video aku sampai sini saja. Kalau memberi manfaat, korang jangan lupa tekan button like dekat bawah video aku ni. Dan kalau korang ada pertanyaan, korang boleh direct WhatsApp aku ataupun komen di bawah ni. InsyaAllah yang mana aku dapat reply, aku akan respon lah. Minta maaf geng, sebab kerja terlalu banyak lah. Itu sebab kenapa aku tak dapat hidup sekejap dekat konten-konten ataupun dekat aku punya page lah. InsyaAllah yang mana sempat aku balas, aku akan balas lah.
minta maaf yang mana yang bertanya yang aku tak respon sehingga sekarang. Aku minta maaf, insyaAllah nanti aku akan balas satu persatu lah korang punya komen. Okey geng, rasa aku video aku sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalam. PM tepi jangan lupa geng, PM tepi. Naik kompesa, PM tepi. Alright. Rak lu.